semuanya, balik lagi di channel aku Santi Dewi. Hari ini aku mau review bakso. Jadi yang belum tahu aja sebagai informasi, posisi aku tuh di Taiwan ya, di Taiwan, lebih tepatnya di Taipei. Ini hari ini aku beli bakso online. Mungkin kalau di Indonesia jarang ya kayak gitu. Ini kalau di Taiwan udah sangat-sangat wajar banget. Bakso kali ini aku belinya ada dua macam, yang satu yang lagi heboh banget itu bakso beranak, yang satunya bakso biasa. Oke, kita buka dulu. Assalamualaikum sahabat Dewin. Ini adalah paketan bakso tadi, bakso online yang aku beli. Ini masih dalam box. Jadi dia itu dipisahin satu porsi kayak gitu. Ini yang bakso daging. Jadi 1.500, isinya ada 8 porsi, itu sudah gratis ongkir. Dan kuahnya juga sama, dia dipisahin per porsi. Wujud dari bakso yang belum dipanasi, masih ada es kecil-kecil. Di dalam paketan per porsi tadi ada saus, bawang merah goreng, seledri, kecap manis, lalu ada pangsit atau gorengannya juga, mie kuning, dan yang terakhir adalah sambal. Aku tadi panasin cuma sekitar 2 menit karena memang sudah mencair ya, enggak es banget. 2 menit cukup. Kalau mungkin masih es, nggak cukup kalau di microwave. Harus ada yang diceng kayak gitu. Dan tara, ini dia. Akhirnya udah jadi. Ini adalah bakso beranak. Alhamdulillah udah, ini udah selesai aku manasinya. Jadi aku hari ini mau nyobain yang bakso beranak. Ini ada apa ya, pentolnya yang kecil-kecil 2. Ini paket yang kecil tadi, terus ada tahu juga. Ini yang gede. Yang gede ini adalah yang beranak. Nanti di dalamnya ada pentol kecil-kecil lagi. Di Taiwan sendiri bakso yang ini lagi booming sih. Dari baunya sih enak, kayaknya sih enak. Ini yang beranak tadi udah aku itu jadi 2, udah aku buka. Dalamnya itu ada apa namanya, kecil-kecil lagi. Ini ada 1, berapa ya, 3, ada 3 kecil-kecil, 3, 4, 3. Jadi di dalamnya yang gede tadi itu ada kecil-kecil kayak gini, ini 3. Jadi aku beli bakso ini di tempatnya Chef Aina. Kalau nggak salah Facebooknya Aina Anderson. Buat CC-nya makasih, enak banget. Terus untuk mie, kuah, dan gorengannya juga enak, cuma kurang 1. Karena aku suka pedes. Jadi mungkin next itu dibonusin cabe sambal 1 lagi ya. Thank you.
buat sahabat Dewin, makasih udah nyimak videoku tadi dari awal sampai akhir. Ketemu lagi di next video. Sekali lagi untuk mungkin sahabat Dewin yang mau order bakso, aku merekomendasikan bakso ini, enak banget. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum.